Lembaga Dakwah Islam Indonesia Marbau Mataram mengadakan acara penghijauan. Hal ini dilakukan sebagai wujud LDII peduli dengan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Marbau Mataram Sulaiman mendukung kegiatan peduli lingkungan dari LDII. Alhamdulillah kita bisa berbuat, karena berbuat ini mudah-mudahan kita nyereat Allah hakikat, mudah-mudahan berfaedah buat umat kita. Amin. Amin. Salawat berserta salam mari kita limpahkan dan sanjung agungkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad. Insyaallah kita yang berhasil nanti di yaumil kiamah dijadikan umat dan mendapat syafaatnya. Amin. Kita sekarang berbuat bukan rekayasa, ini bukti bahwa pohon ini sangat penting buat ekonomi, buat melindungi yaitu sumber daya air kan. Nah, karena kita di Indonesia gunung banyak yang gundul, itu bikin perumahan, jadi kita sebagai ini kita peduli ya. Sementara itu, Ketua PAC LDII Merbau Mataram, Anton mengatakan, LDII Merbau telah menanam 100 pohon sebagai bentuk peduli lingkungan. Alhamdulillah, kami dari PAC Merbau Mataram pada hari ini tanggal 22 Desember 2021 bersama-sama menanam pohon pala, pohon beringin sebagai penghijauan di desa kami. Mudah-mudahan apa yang kami usahakan bersama ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat banyak tentunya. Amin. Kami peduli dari warga LDII. Diharapkan melalui kegiatan ini, LDII dapat mengajak masyarakat sekitar untuk melestarikan lingkungan dan menjaga alam tetap asri. LDII peduli. Yes! Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.